Wah. Beneran kayak lagi mau nge-vlog kayak my adventure gitu lah. Lihat deh mobil-mobilnya. Oh my, oh my, oh my. Ayo ikutin terus, ikutin terus. Halo. Halo adik-adik. Jadi sekarang kita mau off-road. Yeay. Ini off-road? Enggak, bukan, beda-beda. Sini deh. Itu tuh. Ada Kak Kristi baru datang. Terus ada Kak Gita. Sobat-sobat Joko. Jadi kita lagi naik PW. Udah jalan guys, dadah. Bunga mitir namanya nih. Bunga mitir. Ya. Ini anggur ya? Kacang. Soalnya pas gue main di Harvest Moon kayak gitu. Main di game. Oh itu kacang-kacang. Ini ujian sekolah gue gimana ya? Apa kabar ya? Kamu kuat ya kamera ya, jangan nggak kuat. dia bergoyang, lihat bulu-bulu. Kita mau bawa, aku mau bawa kalian ke sawah. Soalnya aku mau nyuruh Ginin sama Selin ngebajak sawah. Pengganti kebo. Guys, jadi kita sekarang lagi ada di pemberhentian kedua. Jadi kita siap di mana itu berhenti buat foto-foto. Jadi petani ini. Ini di belakang aku ada yang foto-foto. Yes. It's the glitch. Oh my god, so pretty.
Dan di belakang sini tuh ada kayak sawah-sawah gitu ya, seperti yang kalian lihat. Nih, ada Helisma. Setengah badan. Ada warga lokal, bisa kalian lihat. Ada warga, ini nih warga orang sini ya, dia orang Bali. Dan ini bapaknya tadi yang bawa mobilnya. Keren ya guys. Pak siapa namanya, tanyain dong. Pak, coba dong Pak, bapak ya. Namanya siapa? Saya Wayan Sukania. Wah. Pak Wayan. Ya, tapi nak isi Daniati ya, Sukania ya, aja. Sukania, oke. Okay. Ya, nak isi Daniati. Bapak, saya kagak ngerti. Bapak sering bawa mobil kayak gini ya Pak? Ya, saya sering. Kebetulan ya untuk hari ini saya sebagai manajer turnya ini. Wah, beneran Pak? Wah, ya, untuk, jadi untuk makanya aku di depan harinya. Terus. Oh, pantesan. Makanya bapak yang nuntun jalan kita gitu ya? Untuk jalannya ya. Oke deh, makasih ya Pak. Terima kasih kembali, Mbak. Dan ini Mute, mana Mute? Nah, situ ada Mute. Tadi Mbak, Mute itu gimana? Oh, Mute lagi ujian, guys. Dia sedih ya. Ini ujian sekolah gua gimana ya? Apa kabar ya dia? Ayo kita lihat dulu. Sabar, jangan lari. Oh iya, yeah, I'm sorry. Tuntunin apa? Ya, yeah, tadi guguk ke mana? Oh, itu dia. Guguk. Boleh pegang enggak, Pak? Ya. Kita boleh pegang. Nah, dipegang gitu. Jangan. Oh. Karena belum familiar, takut dia bener, kaget bener. Aja gitu. Iya. Kita diserang. Karena dia suka gitu, naik-naik motor gitu. Oh, di bawa naik motor gitu. Nggak, naik. Bom-bom. Kika bomba. Hai guys, panas guys. Kalau rumah, tak berdaya, panas lagi. Ini nggak pakai tudung. Panas. Kita bahkan tadi foto cuma 10 menit, udah kayak kepanasan banget. Aku bingung kenapa orang-orang bisa tangan. Sepanjang jalan dari bener-bener jam pertama sampai sekarang tuh gue ini recommended tau pakai gini. Anginnya sejuk tapi tetap kepanas lagi ya, ya kan? Recommended deh kalau di Bali. Ya di tempat aja nggak apa-apa, nggak usah takut dikira diundang ya. Sebentar. Sudah sampai. Tahu nggak artinya dedari apa? Hah? Arti apa? Dedari. Kalau seperti lalat. Dedari. Dedari kamu. Wede. Wede. Vlogger jompo kita. Ada yang mau ikut mobil jompo? Bisa nggak? Ya udah penuh, Pak. Udah 4 orang. Kita ini makan ayam. Makan siang ya jatuhnya. Makan siang. Adik katanya mau ke Curug terus. Pengen doang. Di sini kita ke Curug. Ya, turun 250 tangga. Sendiri enggak pakai mobil. Enggak pakai mobil kan? Turun ke Curug enggak pakai mobil kan? Oh my god. Enggak. 250 tangga guys, bayangin. Kaget banget ya sih. Ini kan udah FD Day Showroom, terus sekarang abis ini kita showroom lagi. Dekat. Sekarang. Ini enggak bisa ya? Amma, kamsahamnida.
tanah. Hani nanti mau beli coba. Sam dan ini buat aku Jess, bayar nggak? Oh, salah ya? Oh, no musli. Tapi gue nggak kuat. Nomu masih so, masih Jamin gak suka yang kayak gini. Kak Indah. Kak Indah, 1 tambah 1 tuh berapa? 2 hak menurut aku. Kak Indah ya, gue badai. Badai. Banyakan gaya kan? Kita mau kalau dilihat di jadwal sih mau ke air terjun gitu. Salah kok. Iya, jadi mau ke tempat kopi luwak ya. Oh, bukannya ke air terjun baru? Air terjun kopi. Baru ke kopi. Ke kopi dulu baru air terjun. Oh, dibalik kah? Maaf ya. Ya, berarti kita mau lihat kopi, guys. Sebagai penyuka kopi, aku sangat excited. Aku akan belajar membuat kopi. Kita belajar membuat kopi enggak? Enggak. Ya. Jadi enggak apa-apa, yang penting tetap kopi. Ayo, kita pergi. Hai, welcome to Chinese Vlog, asik. Kita habis makan. Habis makan, guys. Agak gelap ya. Gelap. Nah, sini kita habis makan terus sebentar lagi kita mau ke kayak ke air terjun gitu, guys. Di lobby FX lagi nunggu dijemput. Lagi nunggu dijemput ya, guys, ya. Cikri udah dijemput belum sih? Mobilnya ngantri tuh masih yang di situ tuh. Lagi jalan kok dari biasanya satu. Iya, iya. Jalan dari satu. Boleh rekam-rekam ya? Maaf. Rekam-rekam, maaf. Bang. Nggak boleh foto, Bang. Ini juga foto, nih. Nggak boleh juga, nih. Masih siap! Hei! Halo guys, kita sekarang lagi ada di tempat luar. Jadi ini temen aku, kalian nggak tahu. Ini temen aku ya, Ci? Iya, namanya siapa? Namanya Waklu. Waklu. Kan luak. Waklu. Waklu. Mak, minta makan, Mak. Mau nggak? Jangan bandel ya. Di sini mainnya jangan jauh-jauh ya. Ed. Pindus doang. Jadi kayak tadi kita habis lihat hewan namanya luwak. Terus di sini ada dokumentasi magang ya, guys. Ya. Ini magang tapi ini ya. Aku udah lepek banget. Iya, jadi kayak pembuatan, buat kalian yang enggak tahu pembuatan luwak kopi itu, jadi kayak dari luwaknya itu membuang air, habis membuang air, nanti enggak membuang air, membuang air besar, ntar air besar dicuci-cuci. Ya, sebentar dalamnya ada kayak biji kopi kecil gitu. Terus itu jadi kopi luwak. Coba kita tarik siapa? Kalian beli minum apa? Coklat, kopi, vanila, kalir, teh hangat, kopi hangat. Apakah ini kopinya dari luwak? Iya, ini ya. Ya nggak sih. Kalau tanya saudaranya, ini saudaranya luwak. Dari luwak, guys. Iya, aku dulu. Aku saudaranya luwak. Sama dari L. Aku anak ketiga. Yang pertama namanya luwak, yang kedua namanya luwok, yang ketiga namanya lulu. Kalian tahu nggak kenapa namanya lulu? Apa? Lulu panjangannya luwak. Luwak, lulu, wakau. Lulu wakau. Oh, aku tahu kenapa luwak makannya
papaya. Jadi kan katanya papaya itu kan bisa bikin kita gampang pup kan. Nah, sementara pupnya luwak itu kan buat kopi kan. Pinter juga nih orang-orang ya. Jadi luwaknya itu dikasih papaya supaya dia cepet pupnya. Jadi dia bisa bikin kopi. Masuk akal ya. Oh my god, keren banget. Biar enggak diare ya. Iya. Tadi kita habis dari apa namanya luwak. Ya pokoknya kayak di tempat luwak, kopi luwak. Terus aku tuh baru tahu kalau luwak tuh ada binatangnya. Aku pikir kopi luwak tuh kayak dari mereknya. Ya udah kopinya. Bukan mereknya sih, kayak ya udah kopinya namanya kopi luwak, tapi enggak tahu kalau ada binatang yang namanya luwak. Terus kayak ternyata itu diambil dari kopi. Diambil dari ininya luwak. Eh-nya luwak. Ya, but it's still it tastes good though, so enggak akan diposting dia mau eh. Tapi ya enak sih, I like coffee. Terus ada enggak? Aku lebih suka teh. I'm a tea person than coffee. Did you order some coffee? Yeah. Nah, enggak suka kopi, tapi tadi kayak aus gitu, jadi kan minum coklat. What do you order? Chocolate coffee. Yeah. It tastes good, you know. I ordered vanilla coffee. No, it doesn't taste like chocolate at all. Kayak gak ada coklatnya sama sekali, cuma like enak your coffee tahu. Ih, parah banget sumpah, parah banget lu. Fix banget coffee. Oh my god, kita mau jalan guys. Jadi, aduh, sekarang kita mau turun tangga. Mau turun tangga, dan aku takut. Bagus banget ya. Kita sudah di Curug. Dari 250 steps, kita bisa nyampe, aduh, sempat capek banget. Tapi emang sebagus itu sih guys. Halo semuanya, kita sudah sampai di Curug. Dinar kan pernah kesini, ya nggak sih? Enggak. Jangan lupa nonton seriesnya Kak Dinar ya guys. Iya iya. Bukan di sini guys. Bukan di sini, tapi mirip kan. Iya. Ya, tapi gini juga nggak? Gini juga nggak? Dingin. Perjalanannya. Itu tuh kayak lebih liar di sana. Lebih terang. Jalanannya tuh nggak setapak gitu loh. Oh my god. Keren banget Kak Dinar. Jangan lupa ditonton ya guys. Kalau kalian nggak tonton, aku nggak mau teman. Kita mencari ganti siapa ya yang megang kamera. Jadi itu guys, tips and trick kalau kayak kalian disuruh megang kamera nih, pasti kan kayak gak mungkin, oh gak mau ah. Nih, aku kasih tahu caranya. Oh Neil. Yes, hi guys. Kita lagi di air terjun. Yes. Waterfall. Fall in love. Berarti berarti mau tutorial, cara membuat di kamera. Oh dada yang pertama tertolak ya guys. Cisani. Bagus banget ya Cik pemandangannya. Iya, cantik banget sumpah. Coba Cik, pengen dari angle Cik. Makasih ya, makasih ya. Makasih ya. Hai. Kita lagi di air terjun. Cantik banget guys pemandangannya. Bilang angle kameranya kayak bagus ya enggak sih. Asyik bener-bener ya. Thank you.
kali aku beli ini dengan harga murah, cuma 50.000. Karena aku nggak ada tas kecil, lupa bawa, jadi beli deh, bagus lagi. Aku lagi di mana kak? Legian. Hah? Legian. Dan ini panas banget, jujur lik. Tapi di sini tuh ternyata jual barang-barangnya tuh murah-murah banget guys. Kalau misalkan kayak di Uluwatu itu ngasih harganya gede-gede banget. Kayak tas ini 150.000. Dan aku di sini cuma beli 50.000. Ih, ada ini. Bisa buat tato juga. Iya, 140. Ah, tadi 42 loh Bu ini, Bu. Iya. 8. 30. Berapa? 2. Ini satunya 85 kan. Kalau satunya 85 kan. Iya. Kalau beli 2 jadi 950. 950. Bangkrut aku. Nih, jadi kita habis belanja. Omo bentar ya. Nah, kita habis belanja di Billy. Di Belly, terus kayak omo. Terus kita kayaknya mama gue bangga banget ya sama gue. Karena kayak gue tuh bisa nawar gitu. Kayak bisa nawar. Literally gue kayak keren banget gitu. Kayak tadi tau gak sih harga tasnya itu harganya 220-an gitu lah. Terus bisa dapet 2 barang dream catcher. Terus dapetnya jadi 150 dua-duanya. Kayak dream catcher-nya tuh harganya lumayan 50.000. Terus jadi kayak 2 barang tas sama dream catcher jadi 150. Kalian bayangin, sudah sekeren apa kita. Emang mama gue bangga sih sama gue. Ini pai susu buat siapa? Buat temen aku, buat aku, buat keluarga aku. Kita beli untuk semua orang. Hai. Beli pai susu aja? Kayaknya iya deh. Gak tau, kita lihat-lihat dulu yang lain. Pai susu. Beli pai susu. Beli pai susu semua? Iya. Yeah. Tapi ini buat sogokan guru aku. Iya, ini buat sogok. Karena kan kita kan jalan-jalannya pas lagi sekolah ya guys. Iya. Jadi ada sogokan. Ada sogokannya bestie. Kan gak enak ya kita gak enak ke ya. Bali tuh sih kita kayak gak ada kita gak bawa apa-apa gitu. Kita kan kelas 12 ya guys. Kita tuh lagi ulangan mau kuliah ya. Iya. Kita ulangan akhir-akhir gitu. Tapi kayak kita kasih sogokan supaya kita bisa ulangan susulan. Halo Bu, ini oleh-olehnya ya. Ini buat Miss Dancer. Terus rencananya mau beli apa lagi? Mau lihat-lihat sih. Kita tadi bukain ya. Hati-hati, aku kira tuh kayak Krishna tuh gak segede ini loh. Tapi ini gede banget, bagus banget. Terus masuk sini tuh kayak adem gitu. Wow. Ini 3 lantai ya? Terus ya, interiornya. Dapat oleh-oleh ya. Yang kebanyakan ke Bali bayangkan orang Jakarta gitu kan. Tapi jelas enggak. Orang lagi di Bali dapat orang kayak yang apa tetangga yang di Jakarta Bali ya kayak. Balik kan itu ngapain? Ini dari 120.000. Jadi tadi berapa? Jadi 102. 102. Iya. Siapa yang nawar emang? Semua kakak Khalid pegang kamera ini. Kakak yang pegang kamera ini dia baju bareng. 75.000 ya? Enggak ditawar, guys. Enggak ditawar. Pokoknya pasti ini. Pasti sedih. Beli makanan sama baju tapi balikin. Nah. Kalian beli apa? Balikin. Kamu beli apa? Beli barong ya? Beli barong. Kali beli barang. Jadi beli oleh-oleh. Ada kaos, ada baju. Kang Dani sama Kali beli barang. Piak, mbak piak buat ayam. Maksudnya yang kesayangan aku di rumah, mama ayah, adik aku, kakek aku, paman aku, semuanya keluarga. Karena aku keluarga besar dan teman-teman.
Jadi kita baru sampai kan, masih kosong. Ih, kita baru sampai ya guys ya. Kita habis main pantai. Ya, ini kita habis beli pai susu nih, Kak. Nih, pai susu ini katanya yang terenak. Udah. Let's go guys. Ya, ini mau diikutin nih. Ikutin kita terus ya, Wede. Krishna tuh yang ini enggak sih yang biru? Iya. Yang di antit. Ede. Iya ya. Iya. Sini, lambat nih kameramennya. Ini ada Tisan. Hai. Halo. Dia mau ngikuti kita sih. Oh iya, mau belanja kan. Terus aku ditempelin di sini guys. Aku bingung loh, pakai baju aku. Mau beli kacang, karena papaku suka kacang. Ini apa bedanya? Ini ya. Kemana sih? Atas. Nggak denger cerita aja. Mana? Eskalator. Ada? Dikit dong. Arak Bali. Taste of Bali. Wow, mantap. Kira mau beli arak? Arak gosok maunya. Shalom semuanya. Shalom. Apa yang harus dihubungin? Ya seru guys. Oh my god. Iya seru guys. Banyak temen aku, banyak ikannya. Dan ya aduh. Kurang. Coba lagi. Iya serius, airport. Oh ke Jakarta. Iya, jadi kita 3 hari 2 malam di Bali. Tapi kita akan balik lagi ke rumah saya alias Jakarta. Terima kasih Showroom atas liburan hari ini. 3 hari nih. Sampai bertemu, siapa tahu nanti ada liburan lagi ya. Oke. Okay, next Showroom kita ke Jepang kali ya. Oke. Okay. Ohayo. Ohayo. Kayak kurang banget liburannya. Sebenarnya alhamdulillah sih udah bisa liburan di tengah kesibukan. Ya sambil jalan ya guys, asik. Ya ikutan keseharian aku di Bali. Tapi udah mau pulang. Tapi thank you Showroom sudah memberi kesempatan kita liburan. Karena kita udah menyelesaikan challenge. Bye bye. Ciamonas. Duang Dese, Matur Susi. Senang sih kayak benar-benar senang banget. Terus berasa pengen kesini lagi. Semoga ada event-event kayak gini lagi biar bisa liburan kesini lagi. Jadi segitu dulu mau kita sapa di Bali. Gimana semuanya, seru gak? Tetap pakai makeup. Oh iya. Yeah. Tetap makeupan guys. Kalau ada tandanya ini. Kalau ininya nyala, merah-merahnya. Hai. Ini anak kecil, kok anak kecil berani. Kalau orang dewasa gue baru enggak berani. Gue balikin dulu. Karena saya ini kurang terang. Kamu pencet yang ISO. Terus mainin di sini. Kami bukan tongkrongan pecundang, pecundang, pecundang. Kita mau ke air terjun. Terjun. Zuli ngantuk banget. Yeay. Don't touch. Coba peragakan don't touch di Bali cepetan kamu teh. Oh, bayimu. Udah. Mirip Opet enggak sih, guys? Kita tadi habis apa ngomong apa sih melewati. Baju apa? 10.000. Bisa harga 70.000. Ya. Jam sweet.
Kencang. Ayo nih enggak. Aku udah biarin aja, yang lain aja. Pada yang ketiga nih kelasin. Boleh, kan lu. Awas. Enak tuh, Bos. The best feeling makan jagung bakar itu di Bali. Oi. Sama di puncak. Ya, kalau kalian mau kasihnya seperti member JKT, kalian harus liburan di Bali dengan pasien. Saya adalah musuh Spider-Man.